Halo pemirsa, bertemu lagi di Seputar Surabaya. Presiden Joko Widodo menanggapi soal pemilihan kembali menteri di kabinetnya yang diusulkan Prabowo Subianto sebagai calon menteri di kabinet mendatang. Presiden menjelaskan bahwa 16 menterinya yang dipanggil Prabowo untuk kembali menjadi calon menteri tentu telah dipilih berdasarkan pertimbangan yang baik. Jokowi juga menyebut bahwa Prabowo telah melakukan seleksi dan berinteraksi dengan para menteri tersebut selama 5 tahun dalam kabinetnya. Jokowi menegaskan bahwa ini adalah bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Kurang lebih berapa, 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan.